Dan akhirnya wajah kita udah jadi teman-teman ya. Coba kalian komentar di bawah lebih ganteng mana guys Sugi ya, antara wajahnya Teguh Sugianto dan juga Pak Presiden. Ya ganteng Teguh Sugianto lah, Pak Presiden udah tua coy, udah kelihatan kumis dan juga brewok yang dicukur. Teguh Sugianto lebih kece tuh pakai headphone, mantap jiwa ya kan. Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan Pak Presiden berbagi lagu untuk sukacita. Belo ya teman-teman ya. Di video kali Pak Presiden kita bakal ngadain build battle lagi Pak. Nah tema kali ini Pak, kapan hari ada yang komen Pak, Bang sekali-sekali dong bikin wajahnya Pak Presiden dan juga wajahnya Teguh Sugianto. Pak apa? Awas Pak. Santai Pak. Pak Presiden, Pak Presiden, mukul kuda saya coy. Ya elah, ya elah. Oke ya teman-teman ya. Jadi tema kali ini kita bakal build wajah kita masing-masing Pak. Wajah siapa yang paling ganteng Pak Presiden ya. Nah nih pokoknya pukul ini punya Pak Presiden. Mampus. Udah Pak, udah Pak. Udah Pak Presiden. Udah Pak Presiden. No, udah Pak. Mati ya Presiden. Kocak ya elah, ya elah. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalian juga komentar di bawah untuk next episode build battle-nya temanya apa coy ya. Kalian komentar sebebas-bebasnya teman-teman. Oke? Sebelum kita bakal mulai tantangan build ini teman-teman, ada baiknya kalian subscribe dan juga like teman-teman ya bagi yang belum. Oke? Subscribe juga channel Pak Presiden. Nama channel-nya Presiden Gaming. Oke, Pak. Tutup dulu ini, Pak. Pak Presiden, Pak Presiden. Nah, ayo bikin, Pak. Ayo dibikin, Pak Presiden. Dibikin ya, saya bakal bikin sebelah sono kali ya. Sebelah sono, guys. Oke, nice up. Di sini saya pilih blok yaitu brown terracotta untuk rambut saya guys. Terus white terracotta untuk wajah saya. Terus black concrete untuk mata saya yang bagian atas. Mata saya yang bagian bawah saya pakai black concrete powder ya. Terus di sini saya pakai light blue concrete. No bacot sikat. Santai Pak. Pak Presiden, Pak Presiden. Dan ini untuk headphone-nya ya, light blue concrete. Ini untuk putih-putihnya headphone. Oke, nice ya. Dimulai Pak Presiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk lebarnya 8 teman-teman. Dan untuk panjangnya juga 8 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke siap ya. Jadi kalau kalian tahu untuk bikin kepalanya skin kalian itu 8x8 teman-teman yang bagus ya. Yang bagus itu 8x8 coy. Tunggu-tunggu. Yang ini 8 kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke nice ya. Nice ya. Terus di sini kita kasih mata teman-teman. Nah ini mata bagian bawah, ini mata bagian atas. Eh salah coy. Ini mata bagian atas ya. Terus kita bakal tutupin. Siap. Nah ini begini kak. Oke. Kita tutupin begini saudara-saudara. Ininya begini. Oke siap ya. Wajah saya pak. Nah. Terus kita tutupin dengan rambut ya. Rambutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga teman-teman biar jadi kotak. Nah selanjutnya tinggal kita ratain sampai semuanya jadi kotak guys. Gitu ya. Gampang aja guys. Nah jangan lupa juga kalian kasih nilai teman-teman bulnya saya dan juga bulnya Pak Presiden berapa coy. Mirip kah? Oh mirip coy. Mantap juga. Eh lu ngapain ayam? Cium muka saya. Ngapain lu ayam pergi sana? Ayam ayam. Malah masuk nih ayam. Ya elah sana sana sana. Pergi pergi pergi. Oke ya. Di sini kita kasih 2, terus 2, terus kita ratain semuanya teman-teman ya, semuanya dengan brown terracotta. Coba lihat punya Pak Presiden. Oh, siap. Mukanya Pak Presiden coy, jadi raksasa. Oke, Pak, oke, Pak. Nah, oke, oke. Kita bakal ratain semua ya. A few moments later. Selanjutnya teman-teman, untuk bagian atasnya dan bagian belakangnya sama ya guys ya. Kita tutupin dengan brown terracotta guys. Oke, siap. Pak Presiden sudah kah? Oh iya Pak Presiden, nanti kalau udah selesai ya kita bakal bikin ruangan Pak di dalamnya Pak. Ruangan rahasia Pak. Widi, nanti dikasih chest Pak. Nah, siapa yang bisa nemuin chestnya Pak, itu yang menang Pak. Siap, widi. Jadi kita bakal bikin kayak semacam peta umpet begitu teman-teman. Jadi kita bakal menyembunyikan sebuah chest. Semoga aja Pak Presiden nggak bisa nemuin ya. Di dalam ruangan ini guys. Oke, mantap jiwa dah. Oke, selesai. Selanjutnya, sekarang kita bikin headphone-nya ya. Saya ini pakai headphone coy. Kemana-kemana harus pakai headphone ya. Biar gak stres. Alay. Enggak lah Pak. Kamu yang alay Pak. Tuh, masih nyimpan kumis itu Pak. Oke, oke Pak. Nah, oke. Ini begini, terus begini, 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 begini ya. Kumis ungu. Apa itu Pak? Kumis ungu Pak? Bahasa apa Presiden? Yalah, yalah. Umum, walah, kumis umum. Enggak Pak, saya enggak punya kumis Pak.
Saya masih muda, Pak. Saya masih ganteng, Pak Presiden. Mantap jiwa. Pak Besi udah tua, coy. Ya. Untungnya Pak Besi enggak keluar brewok ya. Oh, keluar sih. Tuh, yang bawah itu kan brewok tuh. Brewok yang dicukur cuman. Ya elah, bukan. Iya, Pak, itu brewok, Pak. Nah, yang bikin skin loh aku, Pak. Sengaja aku bikin emang, Pak, ada brewoknya, Pak. Cuman ya dicukur gitu, guys, biar ganteng gitu, guys. Masa Pak Presiden enggak cukur brewok kan jelek, coy. Oke, oke. Oh no. Pak Presiden, Pak Presiden. Oke, dan sudah jadi saudara-saudara. Wajah saya siap. Bagus sekali ya, teman-teman ya. Punya Pak Presiden juga ya jelek lah, punya Pak Presiden lah, jangan dilihat udah. Oke, oke. Selesai. Eh, Pak, dibikin, Pak. Ruangannya di dalam aja, Pak. Nah, ruangannya lewat belakang atau lewat mana ya? 2 hours later. Mungkin pintunya saya bakal taruh sebelah sini ya. Semoga aja Pak Presiden enggak kelihatan, coy. Nah, begini kan nyamar banget ya, guys ya. Nyamar banget saudara-saudara. Ini gelap, coy. Ini kok gelap? Tunggu-tunggu, kita kasih glowstone semuanya dulu ya. Semuanya dulu kita kasih glowstone di bagian atas saudara-saudara. Oke, nice itu teman-teman. Selanjutnya yang sebelah sini saya bakal kasih ini, ice ya. Paket ice, coy. Nah, kita kasih yang banyak, pokoknya tertutup semua saudara-saudara, biar gak kelihatan sama Pak Presiden. Terus kita bakal kasih chest ya, ruang rahasia, mantap jiwa. Kita kasih abstrak kayak begitu teman-teman. Yang penting chestnya jangan ketutupan, Pak. Kalau ketutupan gak bisa kelihatan, Pak. Nah, yang masuk akal, Pak. Jangan gak masuk akal, Pak. Nah, oke, oke. Ini kita kasih chest saudara-saudara, sebanyak-banyaknya kali ya. Sebanyak-banyaknya, aman, pasti tersembunyi kok. Jangan yang sulit, Pak. 2000 years later. Dan yang terakhir teman-teman, sekarang saya bakal isi Totem of Undying dan juga Diamond Sword ya di dalam chestnya, coy. Nah, semoga aja Pak Besi nggak tahu. Yang tahu cuma saya dan penonton di rumah. Sudah selesai, Pak. Pak Presiden, nih chestnya ada di sini, coy. Nah, pasti nggak kelihatan, Pak Presiden. Nah, tinggal dikit. Oke, siap, Pak. Saya bakal tungguin ya. Oke, guys, ini bener-bener terbuat dari es semua, persis dengan skin saya ya. A few moments later. Selesai. Oke, Pak Presiden udah selesai, coy. Mantap jiwa ya. Gini, Pak, kita bakal cari chest yang udah kita masing-masing sembunyikan ya. Dengan satu catatan, coy. Satu catatan ya. Gak boleh ngancurin blok, Pak. Nah, aman kok. Gak dibalik blok. Oke, siap, Pak. Pokoknya gak boleh ngancurin blok ya, teman-teman ya. Langsung bisa dibuka dengan tangan kita. Masih bisa dijangkau dengan tangan kita ya. Asal teliti pasti nemu. Oke, siap. Kita mulai dari Pak Presiden dulu ya. Kalian kasih nilai berapa wajahnya Pak Presiden, seberapa ganteng Pak Presiden ya. Dari nilai 10 sampai 100 ya. Kalau menurut saya sih Pak Presiden 10 aja deh ya. Jangan banyak-banyak. Oke, oke, Pak. Kita bakal masuk. Masuknya dari sini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nah, masuknya dari sini saudara-saudara. Awas nih. Awas nih. Wuh, siap. Oh, Pak Presiden ada gini-ginian juga. Sampai ke bawah juga dia. Yaelah, yaelah. Oke, wow. Ada tulisan. Tulisan apa, Pak? Oh my god, guys. Ini mining, Pak. Mantap jiwa. Oi, baca dulu. Mana, Pak? Saya udah di bawah nih, Pak. Belo. Oke, Pak. Saya bakal menuju sana ya. Mana, Pak, tulisan, Pak? Nah, ada tulisan mana, coy? Oh, ini nih tulisan nih. Timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga kamu dapatkan. Welcome to our maze. Gila kamu, Pak. Kamu gila, Pak. Pak Presiden gila, coy. Oke, kita bakal turun ya, guys ya. Oke, oke. Turunnya ada jalan kanan dan jalan kiri ya. Kita coba kanan dulu, guys. Kanan selalu menang. Nut boleh terbang kok. Iyalah, Pak. Kita kan kreatif, Pak. Nah, kreatif. Terus ada jalan kanan, ada juga jalan kiri. Gimana coba ini? Waduh, ini buntu ya, saudara-saudara. Ini buntu. Oh, bahaya nih. Siapa tahu sama Pak Presiden taruh di atas nih ya. Siapa tahu sama Pak Presiden taruh di atas. Oh, gak ada, coy. Yang ini gak ada. Kalau begitu saya bakal coba jalan ke kiri, saudara-saudara. Jalan ke kiri ada perempatan, coy. Bayangin, Pak Presiden jago banget bikin maze dah. Waduh, sejak kapan, Pak, kamu bisa bikin ginian, Pak? Nah, kosong, kosong, kosong ya, guys ya. Kosong, kosong. Terus kita coba ke sini, saudara-saudara. Set, set, set. Oke, oke. Yang sini, oh yang sini kosong saudara-saudara. Berarti kita mesti kesini ya. Pak, gak bisa, Pak. Mana, Pak? Kalau mau nyerang ngomong ya. Waduh, jahat kamu, Pak. Gak ada nih, Pak. Eh, gimana ceritanya coba? Pak Besi pinter banget deh. Jago banget ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita mesti teliti lagi dari pertama kah? Mesti teliti lagi ya. Jangan-jangan ada di atas nih. Oke, oke. Tidak ada, tidak ada saudara-saudara. Tidak ada, Pak. Loh, kok tidak ada, Pak? Waduh. Kamu jago banget, Pak. Nyerah deh. Iya deh, Pak, saya nyerah, Pak. Gak kelihatan, Pak. Di mana Pak Presiden? Waduh, Pak Presiden menang nih. Tuh kan di atas.
Di atas nih, kelihatan sama presiden. Oh, di sini coy. Eh, mana-mana? Mana, Pak? Wah! Ini pinter banget nih orang. Waduh, dapat apa, coy? Dapat TNT. Kamu jahat banget, Pak. Susah nyarinya, isinya TNT. Kasihan. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya saya, Pak. Ayo, Pak, kita bakal keluar. Selanjutnya saya ya. Semoga aja Pak Besi enggak bisa nemu ya. Yang penting enggak boleh ngancurin blok ya, Pak ya. Siapa ini? Oh, kuda, coy. Saya kira Enderman. Jarak pandangnya beda dan coba temukan pintunya, Pak. Coba temukan pintunya, Pak. Ya ketahuan lah pintunya kalau dari sini, teman-teman. Ini apa? Masuk, Pak. Masuk ke presiden dan coba cari ya. Permisi, Om. Masuk ke presiden. Nah, coba cari, saya bakal diam di sini, Pak. Biar saya ngelihat Pak Presiden kalau enggak nge-cheat. Mana presiden? Oh, ini dia nih. Nah, apa? Dicari ya presiden ya. Dicari, enggak boleh ngancurin blok, Pak. Oh no, banjir semua. Iya, Pak. Nah, ini ya. Siapa yang paling teliti yang menang nih? Kalah 1-0 saya, coy. Licin euy. Ya licin, Pak. Semuanya S ini, Pak. Soalnya, Pak, sesuai dengan skin saya ya. Frost Donut atau Ice Donut ya. Ayo coba dicari, Pak. Kalau mau nyerang ngomong ya, Pak ya. Santai, Pak. Oke, oke. Kita bakal tunggu Pak Presiden. Pak Presiden lagi pusing kepalanya tuh ya. Dia lagi lihat ke bawah kanan kiri ke atas juga. Takut saya nipu, coy. Kayak punya Pak Presiden ditaruh di atas ya. Sudah saya duga Pak Presiden nipu, coy. Dikasih mesh kanan kiri ternyata ada di atas chest yang punya Pak Presiden. Sudah kuduga itu. Kocak punya Pak Presiden. Ayo, Pak, dicari, Pak. Dicari ya Presiden ya. Kalau nyerang ngomong, Pak. Hehehe. Ntar. Oke, siap, Pak Presiden, gak mau nyerah, coy. Pak Presiden masih gak mau nyerah, saudara-saudara. Dia masih mencari chest saya ya. Isinya bagus, Pak, punya saya, Pak. Diamond Sword dan juga Totem of Undying, Pak. Aduh. Cobain cari, Pak. Cobain cari ya Presiden. Dan jangan-jangan chestnya ada di belakang saya, Pak. Sembunyi di balik blok nih. Jangan-jangan chestnya ada di belakang saya, Pak. Atau di bawah saya, Pak. Oh no. Ngerjain Pak Presiden lucu. Curang, oi. Gak bisa. Enggak, Pak. Gak curang, Pak. Enggak, loh. Ayo, Pak. Dicari, Pak. Dicari, Pak Presiden. Udah, Pak. Kamu nyerah aja deh, Pak. Kamu kelamaan deh. Masa sejam nih, Pak. Udah, Presiden. Firasatku di sini. Di mana, Pak? Di mana, Pak Presiden? Cobain, Pak. Coba kamu klik kanan, Pak. Di sono. Iya, coba kamu klik kanan, Pak. Nah. Bisa, Pak? Bisa tuh enggak, Pak? Gak bisa. Gak ada berarti chest ya, Pak. Nyerah. Oke ya. Pak Presiden nyerah, coy. Mantap jiwa. Berarti kita sama-sama nyerah ya. Ada di sini ya, Pak Presiden. Nah, di sini ya. Kita klik kanan. Tuh, cobain tuh. Cobain tuh. Di mana, oi? Itu di bawah. Cobain. Pasin maju dikit. Nah, udah kan bisa? Gak kelihatan itu. Saya udah latihan dari find the button, coy. Nah, kena air. Iya, Pak. Blok yang kena 2 blok air itu bakal gak kelihatan, saudara-saudara. Oke. Jadi kita gagal semua ya. Berarti kita gagal semua ya, Pak ya. Pak Presiden dan saya gak bisa menemukan chest yang tersembunyi, teman-teman. Sulit sih. Oke ya, teman-teman ya. Mungkin sekian dulu, teman-teman, video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Bertemu lagi dengan kita di video selanjutnya. See you next time. Bye.